Assalamualaikum. Halo. Wah. Lo hidup semuanya dan lo balik lagi di channel gaming. Kali ini gua akan gacha Take the Master SSR Plus, tentunya di Game One Punch Man. The strongest ya lagi, teman-teman. Semuanya yang ini akun salah satu player yang main di server 83. Tentunya bukan akun gua dong. Karena kalian anjay. Akun viewers. Happy gamingnya gua ucapin thank you banget dulu buat orang yang kali ini akunnya gua pakai buat gacha, teman-teman ya. Katanya orangnya sih, gua enggak tahu tiketnya berapa. Katanya kalau tiketnya kurang, beli aja di mall. Katanya berarti yang di mall nih oke, dia belum belanjain. Tapi kita lihat dulu tiket dia persiapannya emang berapa. Hah? Coba. Aduh, adik gue jadi ragu, cok. 103, 142. Kalau kita beli berarti kurang dong. Ini kan dia hero ya. Taduh deh, semoga aja hoki sih. Wah. Wah, dua lagi, cok. 180. Yah. Ntar kita cek event deh. Ini feedbacknya ya. Feedback trialnya. Challenge boost apa lagi tuh. Upgrade challenge boost. Aduh, gak OP banget sih. Ah, ini juga belum, cok. Dia baru 63. Ini kita klaim dulu deh. Oke, ambilin. Ya Allah, harus ini ya. Aduh, harusnya ini, cok. Biar 180. Aduh. Ya, semoga aja hoki deh. Semoga aja ya. Soalnya kan ini hero, teman-teman. Dia SSR Plus punya 3 nih. Coba dia punya batu hero apa enggak? Kalau andai kata dia punya batu hero sih. Dia punya. Oke. Gua akan coba tangan ke hokian gua. Gua jedotin lu. Untuk dapetin Awakening Stone. Jadi semoga aja hoki dan enggak sampai 180, teman-teman. Bentar, kok dia cuma 3 sih, irit banget dah. Maksudnya gua, kok dia cuma punya 3, tapi black ticketnya 342, cok. Dikit amat. Kok orang dikit amat? Kemarin gua review ada yang banyak banget. Heran. Sekarang ada yang dikit banget. Kaget. Ya sudah, kita langsung gacha saja. Teori seperti biasa. Jangan-jangan teori berdiri di tangga ini udah di reset kali ya. Teori berdiri di mana yang enak ya? Di sebelah tangga deh, sebelah ini. Duh, ngalangin nih. Sebelah tangga. Oke, yang tengah-tengah. Sekarang ini ada 5 nih, 5 kotak tuh. 2, 3, 4, 5. Kita berdiri yang di 5. Nice. Share line-nya gak usah diotak-atik. Kita langsung gaskan. Ya udah teori. Aduh, gak ada elitnya, cok. Yaudah, elit 1 aja. Sampai 6. Itu kan baru 8. Sekarang 7, 1 lagi, 1 lagi. Sampai 6. Oke, kita skip. Oke, dapat N. N itu artinya normal. Semoga aja hoki ya. Bismillah hoki ya. Orang ini ngarep hoki sih. Awakening Stone. Oke, naik meningkat dari N R. Wow. Bisa-bisa pas di sini set. Jangan diklik-klik. Itu artinya kita berharap, teman-teman. Tapi jangan diklik-klik, diamkan saja. Kita gacha 10 kali. Let's go. Ayo. Apakah 10 tiket itu nyata? Aduh, kaget gua anjay. Belum ya. 20. Ayo, bisa yo. 20. Keren. Aduh, enggak ya. Aduh. Oke, 30. Tapi kok orang nekat banget ya? Kan bulan depan deka, cok. Nekat banget orang ini, anjir. Sumpah gila, cok. Waduh. Bentar, gue jadi kepo nih orang beneran nyuruh gue apa enggak ya?
Bentar, sebelum gue lanjut, gue takutnya dia malah gak nyuruh gue, co. Nih, bentar ya. Nih. Oh bener, bang. Daripada pusing, mending gacha TTM gue. Oh iya bener, dia minta gacha, teman-teman. Berarti bener, dia emang pengen gacha TTM. Gue takutnya salah baca gue. Soalnya tiket dia bisa pas-pasan gini, tapi dia berani loh buat gacha TTM loh. Maksud gue ngelepas Deka loh, yang bulan depan itu core penting gitu. Agak alik sih. Agak gila sih kalau kata gue. Ini kayaknya bau-bau oren deh. Ini kita klik aja ya. Udah 50 soalnya nih cuy. Kayaknya bau-bau oren nih. Waduh, di atas lagi. Batu kayak awakening stone. Aduh, hero-nya dulu, cok. Ya Allah, ini juga hero-nya siapa anjir? Buset, kagak nyambung. Anjir. Wah. Oke, ini 60 cuy, 60. Coba kita klik lagi ya. 60. Orange. Aduh. Kenapa ya dia enggak orange ya? Alas ya, euy. Berarti 60 ini 70. 70 ada orange lagi sih harusnya sih. Kalau enggak 70 berarti fix di 80 ya. Semoga aja langsung awakening stone gitu. Biar nunggu 120 aja tinggal klaim batu hero-nya. Yakin dulu baru pencet lagi. Yuk bisa yuk burik. Kita klik. Oke. Aduh ya malah ungunya lagi yang dipergede batunya gitu. Yang di highlight batunya ungunya, cok. Apa ini ya? Bismillah awakening. Awakening stone. Geges repet. Berarti kita tinggal ambil satu. Oke, kita gaskan 120, teman-teman ya. Jadi berarti kita klaim. Berarti 50 lagi. Oke. Masih bisa nabung setidaknya orang ini 50 tiket lagi sih. Tapi apakah cukup buat bulan Deka, cuy? Buat bulan depan Deka, cuy. Apa ya orang ini mau nekat lagi bulan depan? Kayaknya nggak mungkin sih. Ya walaupun kemungkinan besar bulan Februari ini ada eventnya Pit God ya. Kemungkinan besar ya eventnya Pit God ya. Dan satu lagi hal yang buat gua agak aneh di bulan ini, nggak ada event stamina ungu bulanan. Apa mungkin karena kemarin di akhir bulannya itu event Gongsi Paca ya? Tapi itu kan event yang buat Januari gitu. Februarinya nggak ada, cok. Yang buat Februarinya ini nggak ada. Biasanya kan bareng kan di bulan awal bulan kan. Apa mungkin dibarengin sama hari Valentine? Biar ngambil tema Valentine nanti. Stamina ungunya tuh bisa aja sih. Ya bisa aja teman-teman. Feeling gue sih gitu. Kalau nggak salah ini bulan ini Pit God sih hadir, cok. Di bulan ini ya. Harusnya ya, seingat gue ya. Kalau nggak bulan ini berarti udah fix Maret sih. Soalnya lama banget diundurnya anjir. Oke. Ini udah berapa, cok? Oh, satu lagi, 10 lagi. Oke. Ya, semoga aja ada batu kek. Biar setidaknya nabung gitu 50 tiket, cok. Bisa yuk nabung yuk. Yuk. Emas lagi yuk, emas yuk. Mas. Mas. Nah, batu aja batu. Aerostone kek apa kek? Ya. Wah, tanggung banget ya. Tanggung banget nih. Akun 20 lagi lah bisa dapat batu ini. Aduh, tanggung banget, cok. Ya udahlah, enggak apa-apalah. Kata orang soalnya yang penting dapat, stop aja, Bang. Oke. Kita stop dan kita fusion. Kita gaskan, teman-teman. Tank top master. Ash. Blasto. Aktifkan. Oh salah. Aktifkan. Aktifkan lagi. Harusnya 2-3 dong, apa jadi 1-3 sih? Lagi aktifkan.
terakhir aktivasi awakening saatnya. Puh. Wah. Anjir kayak gua, cok. Edas. Kita testing ya. Tunggu dulu deh. Kalau dia masuk ke line up gimana, cuy? Banyak banget. Wah. Wah, ini akun rusak sih kalau gue bisa bilang ya. Kenapa rusak? Bayangkan, cok, Gary aja enggak punya dan kemungkinan besar dia drift ke night skip loh. Ah, gila sih. Ini kalau gue jadi dia ya, gue skip TTM anjir, tapi dia maksa mau TTM, cok. Oh ini gue bingung sih. Paling gantiin ini nih, Mosquito Girl tuh. Tuh paling gitu doang tuh, gantiin Mosquito Girl kalau kata gue ya. Cuman gue bingung sih. Oh ini gila sih. Kalau kata gue ini gila sih. Terlalu nekat sih ini. Wah gokil men. Sumpah itu aneh banget sih. Oh dia habis keliling ginian. Oke kita testing ya. Oke. Oke dia begini. Ini gokil V1, V2 sih. V1, V2 dah. P1 cuk. Wah ini akun agak lucu sih. Yaudah tapi gak apa-apa. Kita lihat si Tank Top Master dulu ya. Animasi sama aja gak sih? Kayak yang V1 gambarnya apa beda? Coba kita lihat ya. Oke. Set itunya aktif terus yuk. Birthday asal. Oh beda. Oke. Wow. Sepertinya OP sih. Coba lagi sekali lagi. Harusnya OP gak sih cok? Tapi gue kayak kurang wah ya ke gue ya. Harusnya bukannya OP ya. Secara skill-skill sih kemarin gue baca OP sih. Tapi kok animasi kayak B aja. Terus gunanya Tank Top Tiger tuh ikut follow up cok. Ikut follow up doang aja apa gimana sih? Ini jalan ulti boosting assault. Sakit loh. Oke, dia cuma ikut attack aja. Jadi intinya kalau main TTM lu harus full HP ya. HP lu tebel, damage-nya sakit banget, teman-teman. Ya udahlah. OP kok. Masih mainin sama Metal Bat ya. Oke lah, OP lah. Ini belum bisa dilihat OP-nya sih. Mungkin nanti pas di turnamen mungkin kita akan lihat betapa OP-nya Tank Top Master ya. Tapi oke loh. Punya damage dealer dari tanker lagi hadir Tank Top Master SSR Plus. Ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana TTM SSR Plus kali ini. Kalian pada gacha apa enggak nih coy? Hah? Untuk TTM SSR Plus atau nabung aja buat bulan depan yang kemungkinan besar adalah drive ke Naito. Ketik di kolom komentar. Lu suka lu boleh like, enggak suka juga boleh untuk di dislike karena gue mencabut. Bye bye teman-teman semua.